bangun tembok di tanah milik sendiri. Pria ini dimusuhi para tetangga. Salah apa? Viral curahan hati seorang pria yang dimusuhi tetangganya karena membangun tembok di tanah miliknya sendiri. Curhatan tersebut diungkap oleh pemilik akun TikTok pribadinya belum lama ini. "Bodoh amat, yang penting aku bangun tembok," tulis sang pemilik akun sebagai keterangan unggahan. Dalam video singkat yang diunggah, tampak seorang pria sedang membangun tembok. Menurut penuturannya, ia membangun tembok di batas tanahnya sendiri. "Saya apa salah bangun tembok di batas tanah saya? Enggak kan?" ujar sang pemilik akun. Tetangga dari pemilik akun tersebut mengaku tidak terima karena tembok yang dibangun oleh pria itu menutup akses keluar masuk rumahnya. Dilihat dari video itu, sang pemilik akun membangun tembok sangat berdekatan dengan tembok rumah tetangganya. Pada tembok tersebut terdapat pintu untuk akses masuk rumah sang tetangga. Karena hal tersebut, sang pemilik akun dan tetangganya musuhan. "Kok tetangga gak tersimak?" katanya menutup pintu keluar masuknya, dan akhirnya musuhan, ungkapnya. Melihat video tersebut, warganet memberikan beragam tanggapan. Beberapa di antaranya merasa sang pemilik akun salah, beberapa lainnya merasa sang pemilik akun benar.